Halo teman-teman, apa kabar kalian? Kali ini kita akan bermain Bayi Sultan Upin lagi ya. Waduh, mana Bayi Sultan Upin? Pagi-pagi kenapa rumah ini sepi sekali teman-teman? Upin! Upin! Ayo dong, kamu harus pergi ke sekolah. Aduh, kenapa suara Bayi Sultan kayak gitu ya? Kamu mengejekku ya, Upin? Bukan, Papa. Tapi ini aku lagi takut. Aduh, takut-takut apa? Kamu ini pasti alasannya aja supaya tidak pergi ke sekolah. Aduh, bukan begitu, Papa. Aduh. Mana lagi Bayi Sultan Upin tidak ada di tempat tidurnya, teman-teman? Upin, di mana kamu? Aduh, dia bilang bebe lagi, teman-teman. Kamu pasti ada di sini ya. Tidak, Papa. Di suatu tempat tersembunyi, Papa. Tersembunyi. Aduh, ayo dong pergi ke sekolah. Tidak, Papa. Aku sudah putus sekolah. Jangan putus sekolah. Kalau masih kecil itu harus sekolah supaya menjadi anak pintar, Upin. Aku sudah putus sekolah, Papa. Aduh, di mana Bayi Sultan sembunyi ya? Kita harus menemukannya supaya dia pergi ke sekolah lagi. Jangan-jangan di dalam lemari, teman-teman. Ayo kita bongkar. Waduh, tidak ada. Nah, masih ada lemari yang di situ. Opa pasti menyembunyikan Bayi Sultan Upin di lemari itu ya. Tidak, aku tidak tahu apa-apa nih. Aku tidak tahu apa-apa. Aduh, jangan begitu, Opa. Pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu. Waduh, betul tidak ada, teman-teman. Di mana Bayi Sultan sembunyi ya? Dia harus pergi ke sekolah. Aduh, biarin aja Bayi Sultan Upin tidak sekolah, di rumah aja. Biar aku yang jaga. Aduh, Upin, di mana kamu makanya ini? Aduh, ternyata di sini ya. Kamu ada di sini, aku menemukanmu sekarang. Ayo, pergi ke sekolah, mandi dulu cepat. Aduh, aku tidak mau pergi ke sekolah, Papa. Aduh, harus pergi ke sekolah, cepat-cepat. Mandi dulu ya. Tidak, aku tidak mau mandi pagi, Papa. Ayo mandi, cepat-cepat. Kamu harus mandi, 1, 2, 3. Aduh, sudah aku bilang aku tidak mau mandi, Papa. Kamu harus mandi dan kita pergi ke sekolah. Kamu sudah bisa baca belum? Belum, Papa. Itu kan, kamu belum bisa baca. Tapi aku sudah bisa nyanyi, Papa. Kamu bisa nyanyi lagu apa? Aku mau nyanyi lagu Balonku Ada 5. Ayo, Papa dengar kalau begitu. Balonku ada 5. Terus? Merah, kuning, kelabu. Terus apa? Aku lupa liriknya, Papa. Kalau begitu, ayo pergi ke sekolah cepat-cepat. Supaya kamu pintar baca, pintar nyanyi, dan pintar berhitung. Iya, Papa, ya. Betul juga, ya. Ternyata sekolah itu penting supaya kita menjadi pintar. Iya, dong. Ning-nang-ning. Bayi Sultan mau pergi ke sekolah. Ning-nang-ning. Waduh. Tapi aku injak benyek-benyek di bawah ini, ada apa ini ya? Aduh, seperti ada lem juga nih. Seperti aku menginjak lem. Aduh, apa ini, coklat-coklat, Upin? Itu boker, Papa, boker. Aduh, ternyata kamu sudah boker juga. Iya, Papa, sorry ya. Iya, sorry. Aduh, tapi kaki Papa ini bau sekali, Upin. Cepat, makanya cuci dulu, cuci. Iya, oke. Oke, bobo. Papa mau bersihin boker-boker itu dulu, Pin. Aduh, banyak sekali ini boker. Aduh, kita sekop semuanya, teman-teman. Sekop. Jangan-jangan ada yang nempel di jendela juga, teman-teman. Kita cari ya. Kita cari ada yang nempel di jendela atau di atas mesin cuci. Oh, tidak ada ya, aman. Oke, kita buang langsung. Oke, sudah bersih teman-teman ya. Ayo pulang, Papa, aku mau pergi ke sekolah. Kamu sudah siap pergi ke sekolah ya? Iya, Papa, aku juga segera pakai baju sekolah nih. Waduh, keren. Kamu bisa pakai baju sendiri sekarang? Iya, Papa, karena aku sudah pintar. Iya. Ayo, kita pergi ke sekolah. Ning nang ning pung. Mantap, Bayi Sultan Upin pergi sekolah supaya dia bisa belajar membaca dan menulis. Ye, ngeng. Kita mau cross dulu sebelum pergi ke sekolah, Upin. Waduh, keretanya Bayi Sultan Upin melewati atas meja, teman-teman. Aku melewati ini, boleh nggak, Papa? Di sini? Iya. Oke. Kita coba ya. Ngeng.
Ngeng, mantap Bayi Sultan Upin nih. Aduh, keren. Ayo, sekarang waktunya ke sekolah. Iya, waktunya ke sekolah. Ngeng, bagaimana kalau kita menembus jendela? 1, 2, 3. Aduh, tidak bisa ya. Aduh, tidak bisa apa-apa. Malah, aduh, kepalaku kebentur tembok. Oke. Sorry, Upin. Ning, nang, ning. Waduh, tapi kenapa ada asap-asap dari dalam, sepertinya dari dalam rumah kita ini, Pin? Iya, Papa. Jangan-jangan rumah kita kebakaran. Waduh, itu alasanmu aja supaya tidak jadi ke sekolah. Aduh, ini aku tidak bohong, Papa. Itu kan asal asapnya dari dapur, Papa. Iya, betul sekali, banyak sekali ya. Ayo, kalau begitu kita lihat. Pelan-pelan, Papa. Waduh, pelan-pelan. Iya, ngeng. Oke, kamu bobok dulu sini. Bobok ya. Iya, Papa. Papa mau lihat dapur dulu. Iya, Papa, cepat lihat dapur. Jangan-jangan dapur kebakaran. Iya. Biasa aja, Upin. Jangan berlebihan. Waduh, betul, Upin. Kenapa dapur kebakaran ya? Aduh, makanya ini, Papa, udaranya panas sekali. Papa harus bisa cepat padamkan. Iya. Papa padamkan dulu ya. Oke, kita padamkan. Ding. Oke, ini dia. Aduh, tapi kenapa kamu langsung buka baju sekolah, Upin? Habis padamkan api kan kita harus pergi ke sekolah. Waduh, kalau jam segini pasti sekolah sudah nutup, Papa. Kita sudah terlalu lama. Iya, kalau begitu. Berarti sekolahnya besok lagi nih. Iya, Papa. Bila perlu aku putus sekolah aja. Aduh, apa aku bilang? Aduh, kamu ini malas sekali pergi sekolah, Upin. Oke, padamkan ke dulu. Minta tolong mamamu, tolong bantu papa padamkan api nih. Apinya besar sekali nih. Sudah papa semprot, tapi kenapa belum padam-padam ya? Tapi mama lagi mager, Papa. Lagi mager, malas gerak. Tidur-tiduran main HP di kamarnya. Aduh, berarti cuma papa yang rajin? Iya, memang.